Baik, ada satu yang beliau sampaikan tentang politisi yang bersih, yang jujur. Nah, di Zoom sana, ada seorang politisi yang sangat terkenal kejujurannya dan kebersihannya. Kita mintakan waktu sekitar 3 menit, yaitu kepada Bapak Hidayat Nur Wahid. Alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum. Hai kawan, entum berlebihan tadi, tapi apapun, jazakumullah khair, silah diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Rizik Shihab dan para habib yang hadir, para alim ulama, tokoh-tokoh, para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, dan keluarga besar yang sekarang diundang dari PA212 tentu, dan GNPF dan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur bahwa kita masih bertemu dengan peringatan 212 yang hari-hari ini pun juga ada peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maksud saya, kasusnya Ahok yang membeli tanahnya Pemda sendiri atau membeli tanahnya sendiri sudah mulai disidangkan lagi. Amin. Saya tidak tahu kenapa timingnya berdekatan dimulai tanggal 30 November kemarin. Ya apapun itu menjadi bagian kita bahwa 212 tetap akan selalu hadir untuk mengawal penegakan hukum, penegakan keadilan dan seterusnya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan dengan amat sangat gamblang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Shihab terkait dengan masalah revolusi akhlak itu. Satu hal yang tentu amat sangat bagus karena menegaskan kembali tentang bagaimana relasi beliau sebagai Ahlussunnah Wal Jamaah. Bagaimana kemudian dengan Pancasila yang 5 silanya itu sangat korelatif dengan akhlak Islam dan itu semuanya adalah kesepakatan para founding fathers termasuk para ulama. Dan memang dari dulu para habaib itu begitu luar biasa yang ingin mendekatkan umat Islam dan Indonesia dengan umat Islam. Saya sering sampaikan ada Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar sekalipun sering disebut sebagai Hamutahhar. Tapi belialah yang menciptakan dua lagu yang sangat luar biasa, satu Mars, satu Himna yang selalu dinyanyikan pada tanggal 17 Agustus. Nah. Yang diciptakan tahun 45 dan tahun 46. Itulah Mars tentang hari merdeka, dan satu lagi tentang hari syukur. Kalau hari merdeka, orang Jawa Timur, orang Madura katanya nyanyi begini ya, Habib Hasan Haikal. 16 Agustus tahun 45, katanya begitu. Tapi kan dilanjutkan, besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi tetap saja tanggal 1 Agustus. Gitu. Besoknya baik. Hari kemerdekaan kita. Jadi para habaib itu begitu luar biasa, supaya kemudian umat Islam menerima Indonesia, supaya kemudian Indonesia diterima umat Islam, dibuat lagu sampai demikian mendalam. Dan itulah kita dapatkan bagaimana Habib Ali Kwitang, itu mendengarkan berita dari Bung Karno tentang telah dimerdekakannya Indonesia, beliau langsung ya melalui majelis taklimnya disampaikanlah berita tentang Indonesia merdeka itu ke seluruh jaringan para habaib dan jaringan taklim beliau. Dan informasi itu sampailah kepada Habib Sis Aliadros di Palu sana, kakek daripada Dr. Salim Sikafal Jufri, yang kemudian beliau membuat syair menyambut tentang Indonesia merdeka dan mendukung Indonesia merdeka dan mendukung bendera merah putih, mendukung Bung Karno sebagai Presiden Indonesia. Begitulah para habaib dari dulu, seperti yang disampaikan Habib Rizik tadi, begitu mencintai Indonesia, begitu menyelamatkan Indonesia, dan karenanya memang sudah sangat sewajarnya bila tadi disampaikan oleh Buya Yahya, jangan ada suudon. Ya. Jangan suudon pada para habaib, para ulama, para umat Islam. Umat Islam juga tidak suudon pada yang lain, supaya kita betul-betul bisa menyatu. Karena hari ini, tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan Haikal di Papua Barat sudah ada masalah itu. Di Sigi juga ada masalah yang lain lagi. Di Aceh juga muncul lagi permasalahan yang sejenis. Kita memerlukan kesatu paduan ya. Dan karenanya kalau itu didekati melalui jalur akhlak itu sangat luar biasa. Karena akhlaklah yang kemudian dahulu membuat Indonesia bisa menerima al-Islam dan kemudian menyebar demikian luar biasa. Akhlak juga lah yang kemudian menghadirkan sekali lagi kepedulian yang kemudian bisa membawa kepada Indonesia ini menjadi selamat atas kesepakatan dan atas perjuangan. Menghadirkan apa yang disebut dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dan karenanya harus dijaga, jangan sampai ini kemudian menjadi kufur nikmat dan kemudian menjadi hilang. Kalau tadi disampaikan oleh Habib terkait dengan revolusi akhlak itu terkait dengan individu, kemudian terkait dengan sistem, di antara kedua itu ada yang mungkin tadi belum disebut, yaitu terkait dengan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi amat sangat penting untuk kemudian mempercepat ya. Bagaimana agar akhlak yang mulia itu hadir betul pada tiga individu dan individu itu nanti akan kemudian
berlanjut di tingkat sistem. Nah. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita ingat kaidah di pesantren dulu. Kaidahnya adalah al-amru bisyai amrun biwasailihi. Nah. Kalau kita menginginkan sesuatu, wasilahnya juga disiapkan. Mungkin sebagian tadi disampaikan oleh Bu Husnul Mar'iyah. Karenanya salah satu yang juga dipentingkan adalah dulu Rasulullah teladanan beliau adalah berani untuk mengkoreksi ketika ada kesalahan daripada murid-murid beliau, para sahabat. Salah satu di antaranya kejadian dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau menjadi imam, yang dibaca adalah asyiknya beliau, yang dibaca adalah surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Kemudian datanglah seorang makmum yang kemudian keluar dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, tadi ada peristiwa demikian. Rasulullah ternyata menegur dengan keras, dengan bahasa, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan bikin masalah, jangan bikin fitnah. Kalau Anda jadi imam, lihatlah makmum Anda beragam-ragam. Ada yang dhaif, ada yang kuat, orang aja. Karenanya menjadi sangat penting para pemimpin, para ulama, para tokoh untuk juga tadi disampaikan Bu Yahya menelisik gitu ya. Dia juga diingatkan oleh kepada Ustaz Hasan Haikal pada BILC dulu. Agar jangan sampai kemudian di bawah ini melakukan beragam hal yang justru mencoreng yang dilakukan Habib Rizieq Syihab. Kemudian muncullah kasus dengan si perempuan itu. Belakangan ada terkait dengan masalah adzan dengan atau yang disebut sebagai adzan sebagai hayya ala jihad yang bahkan mengganti hayya ala sholat. Saya kira itu bagian yang penting untuk dikoreksi karena memang dalam fikih ahlus sunnah wal jamaah pasti tidak dikenal hal itu. Baik. Rasulullah pun bahkan ketika jihad juga tidak mempergunakan hal demikian. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan resolusi jihad, Ibnu Muhammadiyah tahun 28 Mei tahun 46 mengeluarkan amanat jihad melawan Belanda, tapi tidak disampaikan dalam bentuk adzan. Ya adzan, ya adzan saja. Baik. Tapi kemudian peristiwa jihad bisa dilaksanakan. Terakhir karenanya tidak masalah dipentingkan bila ini semuanya menghadirkan ta'awun betul-betul alal birri wa taqwa. Sehingga dengan demikian Pancasila itu menjadi yang menyatukan kita semuanya, Allah, menghadirkan Allah. Dulu doanya para ulama mengatakan dalam konteks revolusi jihad dalam konteks sistem. Para ulama menyampaikan, lau anna li da'watun mustajabah la'ataitu halil hakim. Bila demikian maka mudah-mudahan akan ada silaturahim, akan ada islah, akan ada koreksi dan Amin. Pemerintah pun dan atau siapapun tidak melakukan tindakan-tindakan yang kelebihan yang membawa kepada kita tidak semakin menyatu dan itulah yang dikipas-kipasi oleh tokoh-tokoh NKRI yang tidak suka NKRI menjadi satu, umat Islam dengan negara menjadi satu, mereka para PKI yang mempunyai manhaj atau metode mulai untuk PKS, ya. Kita semuanya. Harus waspada, harus hati-hati dan kita lanjutkan silaturahim dengan yang terbaik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita tunggu undangan dari PKS untuk dialog. Nanti akan diikuti oleh partai-partai lain.